Halo, selamat sore dari Studio Eko Nugroho. Apa kabar? Kita ketemu lagi di program uh, Working as Visual Artist. Nah, episode kali ini episode yang keempat. Kita akan membahas tentang judulnya Something From Nothing, dari sampah menjadi indah. Untuk itu, kita akan mulai. Tentu teman-teman uh, surprise dengan setting kita kali ini karena kalau teman-teman lihat di belakang saya, di belakang ini adalah penggalan sebuah karya, lukis sampah atau juga bisa dibilang karya relief sampah. Nah, karya di belakang ini adalah penggalan karya dari uh, Bouquet of Love judulnya. Karya yang uh, terdisplay di Potato Head uh, Bali uh, sejak tahun 2017 dan tinggal di sana selama 2 tahun dan tahun 2019 kemarin balik ke Jogja. Dan sekarang ada di studio saya. Ini penggalan hanya sebagian kecilnya aja. Ini hanya seperempat ukuran dari uh, uh, ukuran aslinya. Ini yang akan menjadi basic kita pembicaraan kita hari ini. Jadi karya ini adalah karya yang berbasic menggunakan sampah plastik. Kita semua sedih dan uh, merasa sangat ingin memerlukan bahwa uh, bumi ini sudah semakin lama semakin uh, menghadapi banyak problem. Terutama juga uh, tentang uh, polusi, dan salah satu polutan uh, yang sangat familiar dan populer kita saat ini adalah sampah plastik. Bagaimana plastik ini menjadi dua hal yang unik, menguntungkan, tapi sekaligus merugikan. Menguntungkan, manusia modern membutuhkannya sebagai bahan uh, dengan uh, kriteria higienis yang tinggi, kebersihan, praktis, dan seterusnya, tetapi plastik ini juga memberikan masalah di masa depan bagi generasi kita. Karena plastik ini susah diurai dan dia semakin lama semakin mengkhawatirkan dan mengkhawatirkan juga kebelangsungan tidak hanya kehidupan kita tapi juga bumi kita sendiri. Untuk itu saya memiliki langkah kecil yang mungkin tidak sebanding dengan teman-teman lain yang sudah berjuang tentang uh, bagaimana uh, menyelamatkan bumi ini dari sampah dari limbah sampah plastik ya. Uh, dengan kreasi seni dengan kreativitas yang saya miliki, saya mencoba uh, mengkreasikan kumpulan-kumpulan uh, sampah yang notabene adalah produksi kita sendiri ataupun produksi saya juga sendiri. Pertama kali karya sampah ini muncul terbuka secara publik adalah tahun 2017. Yang pertama kali saya presentasikan kepada publik luas adalah Bucket of Love. Karya-karya yang ada di, di Boteto Head Bali. Karya inilah yang uh, mengawali proses kerja saya secara profesional bergerak bersama tim untuk mengkreasikan karya-karya berikutnya dengan menggunakan sampah plastik. Kenapa ini menjadi kegelisahan saya? Sebenarnya tidak tidak serta merta tahun 2017 itu saya kepikiran atau peduli dengan menggunakan sampah plastik untuk bikin karya, tapi jauh sebelumnya ketika saya memulai berkarir menjadi pelukis ada banyak isu tentang polusi sebenarnya yang saya eksplorasi dalam gambar-gambar saya, dalam lukisan saya. Memang bentuknya adalah tentang kegelisahan tentang bagaimana hal-hal yang merusak alam atau lingkungan. Atau hal-hal yang mempengaruhi kehidupan manusia dan bumi ini sendiri. Di tahun 2002, saya juga mengeksplorasi banyak hal dengan uh, memikirkan tentang lingkungan. Tetapi bentuknya adalah uh, visual. Paling banyak dalam karya-karya adalah cerobong asap waktu itu. Saya menggunakan banyak cerobong sebagai simbol bahwa Industri dan kapitalisme ini, menisihkan uh, nilai-nilai yang lainnya, nilai-nilai pada lingkungan, pada alam, dan pada kemanusiaan sendiri. Nah, dari situlah, uh, menurut saya, sambungan benang merah dari apa yang saya kerjakan sekarang ini dengan terjun langsung dengan menggunakan sampah plastik. Masih terus saya eksplorasi sampai sekarang, sampai detik ini, dan ini menjadi medium yang sangat ingin saya kembangkan ke berbagai macam banyak hal. Uh, saya akan kasih lihat secara de dekat cara uh, yang uh, ada di sini. Saya kasih tunjuk bahwa ini adalah bekas dari keyboard, keyboard laptop ya waktu itu. Dan ini adalah bekas dari televisi. Ini juga televisi. Ini bagian dari tape recorder. Bahkan masih ada mereknya ini. Dan kemudian ini dari bahan bekas, bener-bener dari bahan bekas. Saya rakit kembali menjadi sebuah karya. Ini dari uh, tutup ember. Ya, ini dari tutup ember di atasnya ada bekas uh, tempat oli, oli mobil misalnya. Nah, uh, ke arah sini ada bekas mainan plastik dan tabungan atau celengan anak-anak. Uh, begitu banyak sampah plastik yang sebenarnya sudah kita hasilkan ya. Jadi uh, sampah plastik ini sudah menjadi uh, media yang tiga tahun belakangan ini sejak tahun 2017 ini menjadi media medium yang sangat sangat penting bagi saya karena proyek ini sama seperti proyek bordir dan proyek-proyek lainnya yang, sedang, yang saya kembangkan bahwa proyek sampah plastik ini yang paling penting adalah proyek yang bekerja sama atau mengembangkan uh, dengan berbagai macam komunitas saya bekerja sama dengan komunitas untuk hal ini jadi ada beberapa Uh, tim ada beberapa orang yang terlibat dalam proyek ini, dari mulai pengepul sampah plastiknya, dari mulai depot pengumpulnya, dari orang yang memilih bentuk-bentuk yang saya kehendaki, dari orang yang membersihkan sampah-sampah plastik sebelum dikreasikan untuk bikin karya, kemudian seseorang yang mm, membantu saya mengkreasikan menjadi sebuah bentuk patung, hingga sampai membuat struktur dan kemudian bersama-sama mengecatnya dengan saya dan ini panjang sebenarnya jadi bisa dibilang satu buah karya pat yang menggunakan sampah plastik ini uh, itu uh, bisa membutuhkan 3 sampai empat bulan bentuknya yang sekarang saya tidak berhenti pada bentuk yang yang saya bikin di Buta tetapi ada banyak yang sudah saya kembangkan dengan metode sampah plastik ini saya membuat patung uh, patung tiga dimensi ini juga menggunakan sampah plastik saya akan kasih lihat contohnya. Sebenarnya data dan info detailnya, foto-fotonya juga berada di website saya. ya. Ini juga terdiri dari sampah plastik. Karya ini adalah karya Carnival Trap. Dan karya ini sudah dipamerkan juga tahun 2018 di Arjok, kemudian di Boyong Pameran di National Gallery of Victoria di Australia. Dan sekarang ini menjadi koleksi museum National Gallery of Victoria di NG, di Canberra. Namun juga selain patung, uh, saya juga mengembangkan menjadi bentuk proyek topeng. Jadi karya ini sifatnya lebih kepada proyek karya interaktif. Jadi karya-karya ini akan bisa digunakan oleh uh, individu, lebih memberikan nuansa dan uh, atmosfer uh, sebuah bentuk karya yang berbeda. Seperti ini. Ini topeng sebenarnya, orang bisa masuk ke dalamnya dan ini tempat melihat area visualnya ini juga ini karya yang uh, berbasis ke uh, topeng, ini salah satu display yang saya kerjakan di pameran di plastikologi namanya di port di Australia uh, ya kebetulan pameran ini 9 hari setelah pembukaan ditutup dulu uh, karena ya terjadi wabah uh, corona ini cara Cara mengeksplorasi atau mengolah bahan plastik ini memang tidak mudah. Jadi, eh, sebelum saya memutuskan untuk memamerkannya menjadi bentuk sebuah karya setelah proyek di potato head, saya dan tim mengeksplorasi lebih jauh tentang kemungkinan-kemungkinan eh, berkarya dengan media sampah plastik ini. Tetapi sifatnya masih sama seperti saya melukis sebenarnya. Saya selalu diawali dengan cara bikin sket. Ini adalah sket. Pertama dari karya yang anda lihat tadi, yang dipamerkan di Australia dan menjadi koleksi museum. Caranya adalah sama, persis. Jadi uh, jika teman-teman penasaran proses berkaranya adalah seperti ini. Saya bikin sketch dulu, kemudian saya memberikan menjadi coloring gitu, mem memisahkan antara warna yang digendaki sehingga memunculkan bentuk-bentuk yang digendaki juga. Seperti yang anda lihat ini dua desain, dua figur yang berbeda ukuran, sedangkan ini adalah uh, figur yang berdiri sendiri yang ini maksudnya pengembangan dari yang ini. Selain uh, teknik yang sama seperti melukis, saya juga akan memperlihatkan bagaimana cara menyusunnya menjadi sebuah karya. Jadi yang paling simpel adalah di depan saya ini sudah ada sendok bekas ya kita cuci lagi. Ini sendok-sendok bekas yang banyak kita jumpai ketika kita beli makanan di pinggir jalan, mungkin mungkin bisa bubur, bisa beli gudeg, bisa beli nasi kadang karena kita menerima sendoknya. Dan itu mungkin agak aneh karena kalau kita makan di rumah juga kita sudah punya sendok yang sendok besi yang lebih bagus. Makanya mungkin sebaiknya ditolak aja sama sampah plastik seperti ini. Uh, setelah dibersihkan, biasanya saya akan merakitnya. Seperti ini. Saya menggunakan dua hal. Jika plastik ini tipis, saya akan menggunakan solder untuk melubanginya. Tes 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 di sini. Setelah dilubangi saya akan menggunakan Anda bisa lihat kabel tis saya menyebutnya biasanya untuk merekatkan sesuatu dengan kencang gitu kabel tis jadi ya ada yang kecil ada yang gede gitu jadi saya tinggal masukin di sini saya merekatkan semuanya menjadi hingga berbentuklah seperti ini sulapan kan <laughs> ini agar lebih praktis saya teman-teman bisa tahu logikanya teknik di belakangnya adalah seperti ini jadi bagaimana sampah-sampah ini disusun, dirakit dulu sebelum disusun ke dalam media yang bersangkutan, entah itu patung, entah itu lukisan, entah itu topeng, entah itu relief, apapun itu namanya. Jika plastik yang digunakan tebal seperti tempat bekas cat besar dan kemudian klasiknya tebal, saya menggunakan bor. Jadi tidak tidak melulu menggunakan ini. Ini juga. Anda tahu ini dari apa? Ini tutup botol mineral kan? Ini adalah cara sistem merakitnya dahulu sebelum uh, sebelum disusun menjadi karya. Ini adalah serpian-serpian awal yang saya bikin uh, untuk memudahkan proses saya dalam berkarya. Dan proses berikutnya adalah saya membuat konstruksi. Konstruksinya adalah dari uh, wiremesh, dari uh, kawat Wermes ini dan juga plat apa, dari be uh, besi. Dari Wermes ini saya menyusun uh, beberapa uh, konstruksi. Karya tadi, jadi beberapa plastik-plastik yang sudah saya susun tadi. Seperti contohnya seperti ini, saya akan gambarkan sedikit ya. Oh ya, jika terasa kurang kuat, saya selalu menambahkan glug, lem lem tembak ya atau kalian sebut glugan, Bisa dilihat ya. Itu untuk merekatkan, untuk merekatkan lebih kuat gitu. Saya akan praktek biar lebih mudah. Ini kita masukkan dulu ke lubang. Di sini sudah di lubang sih. Nah hal yang paling mudah seperti ini. Dan saya akan menyusunnya di sini. Dan begitu seterusnya. Dan uh, dari uh, apa ya, rakitan-rakitan dari susunan dari karya ini memunculkan banyak apa ya metode sebenarnya, tetapi yang paling penting adalah konstruksi di belakangnya, karena memang karya ini dari sampah plastik dan dia harus kuat e, menempel pada konstruksi di belakangnya. Saya akan coba ini selesaikan biar kalian bisa lihat. Nah, teman-teman, kayak gini sifatnya seperti ini. Saya sudah mengasihkan satu karya ini, dan e, dari karya ini. Tetap mengembangkan itu menjadi sebuah bentuk karya yang uh, berkesinambungan ya. Jadi tidak hanya berhenti pada satu titik uh, proyek-proyek yang sudah ada, dan saya terus mengeksplorasi lagi menjadi bentuk-bentuk karya yang berbeda. Seperti contohnya ini, saya bikin lukisan. Basicnya adalah lukisan ini adalah lukisan sampah plastik saya menyebutnya. Karena uh, lukisan ini memang dilukis pertama kali, digambar, di skate terus kemudian di-coloring, dan kemudian ini menjadi bentuk uh, lukisan relief juga uh, menggunakan teknik sampah plastik plastik tapi secara visual dia adalah dua dimensi lukisan meskipun bentuknya nanti di karyanya adalah relief saya akan kasih lihat ke teman-teman ini adalah karya anda bisa lihat dulu secara jarak jauh saya coba kasih lighting nah ini adalah karya lukisan atau relief dari sampah plastik anda tentu nggak mengenali bahwa ini dari sampah plastik kan. Nah, saya selalu berusaha uh, sesuai judul bahwa uh, berkarya dengan apapun itu bisa. Seniman itu bisa berkarya dengan apapun, dengan medium apapun, selama itu dikerjakan dengan hati dan uh, dikerjakan dengan uh, apa ya ketekunan maka saya bilang dalam judulnya bahwa dari sampah menjadi indah. Semoga teman-teman juga menyukainya. Saya akan close ke depan dan kalian akan menemukan apa ini. Ya, ibu-ibu suka sendok. Nah, ini adalah sendok yang tadi kita rakit ya. Sifatnya hampir sama persis. Ini sendok. Dan yang ungu ini adalah uh, ember bekas yang saya potong. Saya tambahi uh, dinding lainnya. Saya potong. Saya bikin visual. Di belakangnya adalah tutup-tutup cat bekas, bola-bola mainan bekas. Dan ini adalah pot bekas plastik, ya. Tentu saja, kita bicara tentang plastik, ya. Semua bekas, saya merasa bahwa apapun itu, jika kita melakukannya dengan sangat tekun dan mengeksplorasinya eksplorasinya dengan uh, benar, dengan bagus, dengan menarik, publik pasti akan uh, membuka ruang-ruang perhatiannya. Gitu. Otomatis, untuk karya-karya saya yang sudah menggunakan sampah plastik ini, mendapat respon yang sangat bagus, respon yang sangat luas, bahkan karya Carnival Trap yang kemarin dipamerkan di Australia itu sudah menjadi bagian koleksi dari uh, museum itu sendiri. Ini sangat menarik bahwa karya saya menggunakan sampah plastik dikoleksi oleh museum dan ini akan berlanjut dengan tempat-tempat lainnya mungkin. Berikutnya adalah ketika sekarya yang menggunakan sampah plastik ini bisa pameran ke galeri dan ke museum dan ke museum lagi lainnya dan event-event event project lainnya. Bahkan uh, pameran terakhir yang menggunakan tema plastikologi ini sangat kental sekali dengan uh, topik yang saya angkat melalui medium ini. Saya juga menyukai reaksi dari para penonton, para audien bahwa melihat karya ini menjadi kejutan karena mereka akan melihat ini secara visual. Tapi mereka nggak akan pernah tahu bahwa ini dibikin dari sampah plastik kecuali saya menjelaskannya. Nah ini adalah nilai di mana uh, kesenian atau seni bisa menyentuh uh, ranah kreativitas yang lebih luas gitu. Uh, seperti Project Bordir saya sebelumnya, Project ini menjadi kontinuitas yang penting. Dan uh, dengan langkah kecil untuk mengulek, mengumpulkan sampah-sampah plastik, mereka menjadi sebuah karya, saya berharap uh, juga, kita juga bisa saling menginspirasi. Dan saya bisa sedikit mereduksi sampah plastik minimal di sekitar saya, minimal yang saya produksi. Itu yang uh, menjadi motivasi saya. Tapi juga saya berharap teman-teman lainnya seniman-seniman lainnya juga bisa mengeksplorasi jauh lagi tentang uh, masalah sampah plastik atau polusi ini. Kita akan masuk ke sesi berikutnya karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sudah ada banyak ya. Iya, iya. Jadi uh, ini kendala yang uh, sering ya sering. Jadi dari itu kenapa bikin karya sampah plastik ini membutuhkan waktu dan durasi yang lumayan lama, jadi antara 3 sampai 4 bulan. Proyek sampah plastik ini adalah kerumitan yang signifikan adalah ketika saya mengendaki bentuk tertentu, misalnya dari desain atau gambar saya itu bulat-bulat 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 gitu, saya harus menunggu kumpulan bulatan sampah plastik bola itu. Makanya Ketika uh, di karya patung saya ada bentuk-bentuk ada yang mirip dengan botol kecap, maka saya akan menggunakan botol kecap dan menunggunya. Jadi, hal yang paling lama adalah mengumpulkan bentuk-bentuk uh, yang saya kehendaki. Memang, kita bekerja sama tidak dengan satu tempat pengepul, jadi di Jogja ini ada kita. So far, sudah bekerja sama di empat kalau enggak lima tempat pengepul, dan kita selalu berkoordinasi dengan mereka ketika kita akan produksi. Jadi, ketika saya mem membutuhkan bentuk, misalnya ban nih ya, bulat gitu seperti di belakang saya ini maka saya akan menunggu ketersediaan ban ini sampai kuota yang saya inginkan jadi bisa menunggu selama seminggu dua minggu bahkan tiga minggu tapi ketika menunggu barang atau benda yang kita inginkan masuk maka kita akan melakukan bentuk yang lainnya dulu yang sudah siap jadi merangkai bagian yang lainnya dulu jadi ini yang sebenarnya menjadi kombinasi juga agar tidak berlarut lebih lama lagi gitu. Dan ini adalah keunikan dari proyek sampah plastik ini, otomatis ya kita harus menunggu sampah. Karena kita tidak membeli hal yang baru, kita tidak memproduksi sampah plastik. Jadi kita menunggu makanya itu adalah lama gitu. Belum lagi ketika barang datang kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Belum lagi kita semprot dulu dengan disinfektan gitu, sebelum dirakit gitu. Ada dua ini, ada dua. Uh, jika karya ini seperti yang karya buket offload yang di potato head itu, karena dia sifatnya di outdoor, uh, saya menggunakan uh, cat duku atau outdoor. Tetapi jika yang digunakan di indoor, saya menggunakan cat uh, akrilik sama seperti cat yang saya gunakan untuk melukis. Tetapi sebelum ini dimasuki cat atau kita lapisi dengan cat, bahan plastik ini kan susah ini nempel uh, dengan cat, terutama akrilik juga. Nah, saya menggunakan uh, pelapis namanya PP primer. Jadi dia kayak epoxy uh, untuk plastik. Kemudian baru bisa dilukisi. Dan ini yang membuat tahan lama dan tidak mengelupas ya. Durasinya akan lebih lama yang di indoor daripada di outdoor. Karena outdoor seperti Potato Head karya di belakang saya ini Bucket of Love dia berada di outdoor tetapi juga di cuaca yang ekstrim. dia ada di pinggir pantai. Otomatis erosi dari Cuaca atau udara sekitarnya atau uh, keadaan iklim sekitarnya ini sangat keras sekali karena karena air asin. Durasi dua tahun ini memang ada beberapa plastik yang juga kemudian tiba-tiba keropos gitu dan catnya uh, mengelupas dengan cepat gitu. Jadi tergantung uh, sifat uh, di mana karya ini akan ditempatkan gitu. Tentu kita juga nggak gelisah karena setiap karya apapun uh, pasti ada solusi untuk renovasinya atau restorasinya. Jadi Uh, di dunia kesenian uh, karya bahkan karya di atas kanvas pun yang usianya ratusan tahun gitu dan dia mengalami perubahan kualitas juga ya tapi uh, dengan restorasi tim ahli restorasi semuanya bisa tetap kembali uh, mendekati seperti sedia kala gitu ini yang menarik di dunia kesenian. Saya akan tetap mengeksplorasi uh, karya seperti yang saya bilang tadi saya akan tetap mengeksplorasi secara lebih jauh, secara lebih luas tentang uh, karya yang menggunakan sampah plastik ini. Karena plastik ini akan terus ada. Bahan dan medium sampah plastik ini akan terus selama manusia modern ini masih permintaannya tinggi, saya yakin plastik ini akan terus ada dan selalu menjadi masalah. Karena uh, seperti saya bilang tadi, saya memiliki karya yang judulnya uh, Future Fungus atau bahasa Indonesia-nya adalah masa depan jamur nah, karya ini menyoroti tentang bagaimana plastik ini adalah fung fungus atau jamur jamur yang memiliki dua makna satu jamur jamur kita punya jamur jamur yang bermanfaat dan jamur yang merusak sama seperti plastik jadi masa depan kita ini adalah berhadapan dengan plastik dalam atau berhadapan dengan jamur plastik ini dua manfaat yang berbeda satu menguntungkan satu memberikan nilai kenyamanan, memberikan kebersihan, percepatan, praktisan. Tapi di satu titik ketika dia sudah tidak berfungsi, maka dia akan sifatnya merusak karena dia tidak bisa hancur, tidak bisa diurai. Dan dia menjadi masalah manusia di kehidupan berikutnya dan masalah uh, keberlangsungan alam gitu. Saya juga bilang bahwa saya memiliki tim dan saya bekerja sama dengan uh, komunitas, maka saya akan terus menggerakkan aktivitas bersama komunitas ini dan uh, dengan berbagi sedikit rezeki dan dengan berbagi ide dan pengalaman dan ilmu maka saya akan membawa karya-karya ini ke, ke ranah pameran yang lebih luas lagi baik itu nasional, internasional, di even event-event yang lebih penting lagi yang kedepannya uh, juga berharap kepada teman-teman lainnya entah itu seniman atau aktivis ataupun apapun itu turut serta menginspirasi dan juga uh, berusaha untuk menyadarkan masyarakat untuk lebih mereduksi plastik ya mereduksi uh, sampah-sampah plastik ini. Yang belum terlaksana belum ada di pikiran saya, tapi yang jelas apa yang Anda lihat hari ini, metode karya kara yang ada sekarang ini sudah terlaksana. Itu adalah cita-cita saya mengeksplorasi dari mulai bikin karya relief, karya patung, tiga dimensi, karya lukisan sampah plastik, karya topeng sampah plastik. Nggak tahu saya mau bikin instalasi yang besar dengan sampah plastik, mungkin saya bikin bangunan besar dengan sampah plastik, mungkin ya. Tapi di saya itu. Mungkin satu bangunan gedung perkantoran mungkin di kota besar gitu dan di cover dengan sampah plastik. Mungkin siapa tahu tapi itu ide ya. Hmm. Masyarakat ini unik ya. Bahkan menyadarkan untuk di rumah aja kan susah tuh. Bahkan kita ini sadar bahwa situasi sekarang ini penuh dengan risiko penuh dengan tantangan hanya untuk diajarkan disadarkan untuk di rumah untuk mengantisipasi sebuah wabah penyakit dengan cara yang paling mudah aja susah gitu ya tidak menyalahkan tetapi ya kita semua hanya manusia saya rasa efektif atau tidak efektif atau responsif atau tidak responsifnya masyarakat memang bukan menjadi tugas besar orang-orang seperti saya mungkin ya kita hanya mengingatkan kita hanya memberi contoh, kita hanya memberi alternatif bahwa ketika sampah ini bermasalah, maka kita harus memecahkan masalah ini dengan mungkin cara masing-masing yang efektif, yang baik, yang bagus. Gitu, nah, ini salah satu cara untuk saya berusaha mengurai masalah yang ada di sekitar kita ini dengan sampah plastik. Tetapi, apakah ini bisa menyadarkan masyarakat untuk kemudian menjadi sadar? menjadi terus berubah pikiran tergantung masing-masing individu. E, secara mikro, secara kecil, secara lingkungan saya, saya bisa bicara, saya bisa bilang ke teman-teman, ke, ke tim, ke komunitas yang bekerja dengan saya, siapapun itu, tetangga. Tetapi secara luas, saya hanya bisa berharap lewat karya-karya saya. Saya berharap karya saya ini menyadarkan banyak orang untuk, oke, okay, satu mulai mereduksi sampah plastik. Yang kedua, oh iya ya punya solusi ketika mereka itu menghasilkan atau memproduksi sampah plastik. Dengan mungkin bikin karya, bikin hiasan di rumah, atau bikin gift buat temennya, buat kado misalnya gitu. Kita bisa menggunakan sampah plastik ini sebagai media berkomunikasi dan media bertukar pikiran dan juga media untuk mengekspresikan diri. Itu dari sisi kesenian sebenarnya. Masih ada sisi-sisi lainnya dan bidang-bidang lainnya yang teman-teman semua mungkin tekuni ya. Ini adalah satu salah satu cara mereduksi sampah plastik dengan skala kecil yang saya lakukan ini, belum skala besar. Saya juga baru mulainya tiga, tiga tahun lalu, baru mulai fokus tiga tahun lalu, dan belum ada berkilo-kilo atau kubik eh, sampah plastik yang saya coba eksplorasi saya sih juga berada pada teman-teman kita bisa saling eh, support eh, mungkin saling mendukung dan bisa menggunakan medium sampah plastik ini sesering mungkin eh, ke dalam karya-karya kita atau ke medium-medium berkarya kita otomatis saat ini iya atau, kalaupun nggak ada ban bahannya itu karet ya rubber Kalaupun enggak, di sini ada TV, TV ini bahannya dari apa ya? Ya semacam mungkin resin ya atau plastik jadi bahan. Jadi sebenarnya saat ini masih e, banyak menemukan media dan medium plastiknya. Karena apa? Satu dia tahan lama. Yang kedua mudah dibersihkan. Enggak mungkin saya menggunakan sampah kertas atau mungkin suatu saat tapi belum belum ada ide kesana belum. Tapi uh, dengan menggunakan sampah plastik ini yang paling urgent bagi saya saat ini karena dia sudah benar-benar mengkhawatirkan dengan tidak bisa menjadi medium yang terurai uh, media sampah plastik ini sangat mudah ditemui bahkan keseharian kita ini menggunakan sampah plastik dari mulai gelas, sendok sampai hal besar yang ada di lingkungan kita. Nah, uh, memang tidak menutup kemungkinan saya mengisolasi sampah-sampah lainnya tapi saat ini adalah yang bisa saya tangani bersama tim, bersama teman-teman uh, adalah sampah plastik untuk mewarainya dilakukan setelah semua rangkaian tadi terpasang karena setelah rangkaian semua terpasang baru dikasih PP primer saya bilang tadi dilapisi dulu semacam poksi untuk plastik agar cat yang uh, kita gunakan itu bisa meresap kuat dan tidak rontok dengan mudah gitu untuk mempertahankan durasi lebih lama cat kita di di medium plastik ini setelah terangkai maka kita akan memberikan warna-warna di situ sesuai ide dan desain kita atau bisa spontan kadang saya menambahkan dengan ide spontan ketika mewarnainya dan bagaimana proses shipping karya seperti buket of love tentu ini lebih susah jadi karya ini tiga kali saya shipping beberapa memang kendalanya adalah karena ini adalah sebuah rakitan atau jahitan di medium yang berbeda antara wermes atau kawat yang di belakang dan besi dan plastik yang di depan itu memudahkan lepas jadi beberapa karya sampai ke lokasi proyek pameran itu lepas tapi juga ini berkaitan dengan packing atau bungkus bungkus pengiriman karya yang kita bikin dari kayu karena Sejauh kita uh, melakukan packing yang bagus, maka dalam proses pengiriman atau shipping menuju tempat pameran itu akan mereduksi kerusakan atau copot. Tetapi biasanya di tiap proyek saya selalu menyertakan elemen-elemen uh, cadangan. Misalnya di sebuah karya ini sudah ditandai bahwa nanti yang akan riskan adalah bentuk bola-bolanya atau yang akan riskan bentuk sendok-sendoknya. saya akan membawa membawa serep sampah plastiknya, tapi uh, yang sudah dibersihkan dan juga cet atau yang sudah di itu. gitu. Nah, itu nanti akan e, terkita, ketika terjadi copot rontok, kalau bisa dipasang lagi, dilem lagi, disambung lagi, kalau dia rontok dan hilang saya akan menambal dengan yang kita yang saya bawa. Jadi memang agak butuh sedikit ekstra pengawasan. Pemilihan bentuk sampah plastiknya ya penting karena ketika saya mendesain, saya bikin sket, mendesain dan mengkalerinya, saya akan menemukan merekonstruksi dan mendata bentuk-bentuk yang sesuai dengan gambar saya. Ada yang bulat, ada yang bentuknya penduk-penduk, ada yang bentuknya uh, kota, ada yang bentuknya oval. Tetapi jika itu tidak terfasilitasi, misalnya ada yang bentuknya bunga nih, ada yang bentuknya pohon atau daun lah, daun yang punya lembaran-lembaran sering. Maka saya akan membentuknya, saya akan gunting dulu hingga menjadi bentuk. Seperti apa yang Anda lihat tadi, susunan sendok. Saya tidak mempertontonkan sendok, tetapi bagaimana sendok itu disusun menjadi sebuah bentuk yang lain. Dalam hal ini bunga. Yang uh, seperti juga Anda lihat di karya saya, saya perlihatkan susunan bentuk bunga. Bentuknya juga penting, tapi juga tidak melulu menjadi kekangan saya untuk tidak melanjutkan atau hanya menunggu bentuk itu. Saya bisa mengkreasikannya. Yang layout secara desain ada dua orang tim saya untuk project ini dimulai dari lima orang desainer dan e, lima orang ini brainstormer tukang ngobrol tukang diskusi dengan saya selebihnya adalah e, untuk project produksi karya sendiri e, di tiap e, karya patung sampah plastik lukisan sampah plastik mereka variabel karena Masing-masing e, memiliki kesulitan sendiri Untuk patung sampah plastik memiliki kesulitan yang sangat berat Jadi dia memiliki sekitar empat orang untuk mengerjakan ini Sedangkan untuk lukisan sampah plastik memiliki e, 3-2 orang Dan e, untuk khusus bucket of love Karya yang dipasang di Bali, di Potato Head Bali Kita memiliki 10 orang untuk install tapi untuk produksinya itu juga 10 orang Karena dia karya yang besar dan dia memiliki time yang e, cepat sekali yang uh, apa uh, durasi yang pendek.